السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدى ودا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع كجيان مسجد محمدية العصر قطة جمبان رحيماني الله إياكم lanjutkan. kajian kitab Nukhbatun fil aqidatil islamiyah ringkasan dalam akidah Islam ringkasan yang membahas tentang akidah Islam yang disusun oleh li fadilatul al allama Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang al-iman bil kutubi beriman dengan kitab-kitabnya Allah maka dalam kesempatan kajian di bulan ini di bulan Juli atau bulan Zulhijah kita membahas kelanjutan tentang rukun iman yaitu al-iman bil rusuli al-iman beriman bir rusuli terhadap beriman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Muhammad Ibnu Shalih al berkata, "Al-Imanu bir-Rusuli iman dengan para utusan adalah ar-Rusulu yang dimaksud dengan ar-Rusul para utusan adalah jam'u rasulin. Bentuk jamak dari kata rasul." yang artinya seorang utusan. Bimakna mursal dengan makna seorang yang diutus. mabuuthun yaitu seorang yang diutus bi dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu. Jadi utusan yang diutus untuk menyampaikan sesuatu itu di dalam bahasa Arab disebut dengan Rasul atau Mursal disebut dengan Rasul atau Mursal wal muraduhuna dan yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita di sini siapa yang disebut dengan Rasul Rasul adalah man awha ilaihi minal bashar siapa yang diwahyukan kepadanya, Minal Bashar, dari kalangan manusia. Jadi, siapa yang diwahyukan kepadanya dari kalangan manusia, Bisharin, untuk menyampaikan dan mengamalkan serta mendakwahkan? Satu syariat Dan rasul tersebut diperintahkan untuk menyampaikannya Sehingga inilah definisi tentang seorang rasul Yaitu seorang yang diberi wahyu Dan orang ini bukan dari kalangan malaikat Tapi dari kalangan manusia Wahyunya berupa syariat Allah Agama Allah, tuntunan agama Islam dan Rasul tersebut diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa Nuhun alaihi salam dan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Jadi bukan Adam, Adam itu Nabi pertama. Jadi Nabi pertama itu Adam dan Adam itu gelarnya Abul Bashar. Ayah handanya seluruh manusia semua manusia ini berasal dari anak turunnya Nabi Adam dan istrinya Hawa. Tapi Adam belum diutus sebagai seorang rasul. Baru rasul pertama itu di zamannya Nabi Nabi Nuh. Jadi, Nuh itu nabi dan rasulnya Allah. Kalau Adam hanya diangkat sebagai nabi, tapi tidak diutus sebagai seorang rasul. Kenapa? Karena di zaman itu belum ada kemungkaran dan kesyirikan. Manusianya hanya dua, yaitu Adam dan Hawa, belum ada yang lain. Maka belum dibutuhkan syariat selengkap di zamannya Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang sesudahnya. Dan tuntunan agama Islam yang paling lengkap adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa akhiruhum Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasul terakhir dari kalangan para Rasul adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang kita baca dasarnya Bahawa Nabi Nuh adalah Rasul pertama Allah berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 163 Al-Ayah Al-Thalithatu Wasituna wal Qala ah. Allahu Ta'ala Allah yang Maha Tinggi berfirman Kata Allah Inna awhayna ilayka Kama awhayna ila Nuhi wa'l-Nabiyyina min ba'dih Inna sesungguhnya kami awhayna ilaika. Kami mewahyukan kepada dirimu. Kama awhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Jadi Rasul, di sini Rasulullah Muhammad SAW diberitahu bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah telah mewahyukan kepada Nabi Nabi Nuh wan nabiyyin min ba'dih dan juga mewahyukan kepada para nabi sesudah nabi nuh ini dalil rasul yang pertama disebut adalah siapa nuh baru sesudahnya nabi-nabi yang setelahnya di dalam kitab sahih al-bukhari lebih jelas lagi tentang nabi nuh ini wa fi sahih al-bukhari di dalam sahih al-bukhari rahimahullahu taala An Anas bin Malik Imam Al Bukhari berkata, Qal An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fi hadis syafaati tentang hadis syafaat. Anak -an Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakara beliau menceritakan, Nabi menceritakan Anannasa ya'tuna ila Adam Sesungguhnya kelak pada hari kiamat Manusia akan mendatangi Nabi Adam Liyashfa'alahum Agar Nabi Adam memberikan syafa'at untuk mereka Jadi manusia seluruhnya Kelak akan mendatangi Nabi Adam Agar Adam mau memberi syafa'at untuk mereka memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan memperkenankan meridhoi Adam memberi syafaat dan mereka diberi syafaat fayatadhiru ilaihim namun Adam menyatakan uzur kepada mereka tidak sanggup wayakulu dan Adam berkata itu Nuhan Kalian datang saja temui Nabi Nuh. Beliau adalah awal rasulin, rasul pertama. Ini yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi pertama sekaligus abul bashar, bapaknya manusia siapa? Adam alaihi Tapi rasul pertama bukan Adam. Adam hanya diangkat sebagai nabi, belumlah diangkat sebagai seorang rasul. Kalau kita kembali kepada as-sirah sir sirahnya siratul anbiya disebutkan di sebagian kitab sirah bahwa nabinya Allah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jumlahnya 124 ribu orang banyak sekali dari sekian itu 124 ribu orang yang dipilih sebagai Rasul hanya 311 belasan saja jadi tidak sampai seribu, tiga ratus belasan Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dari sekian ratus yang dikisahkan kisahnya di dalam Al Quran hanya dua puluh lima Nabi dan Rasul, bahkan sekian ribu ya, seratus dua puluh empat ribu yang dikisahkan kisahnya dalam Al Quran hanya 25 Nabi dan Rasul jika ditambahkan Nabi Khadir atau Khidir maka total 26 saja Nabi dan Rasulnya Allah pertanyaan mengapa Allah tidak mengisahkan seluruhnya mengapa juga Rasulullah juga tidak menceritakan seluruhnya sebab kalau ceritakan seluruhnya siapa yang mau baca kisahnya terlalu panjang ya turun ya turun cukup diwakili oleh 25 atau 26 Nabi dan Rasul karena masing-masing Nabi dan Rasul itu kisahnya ada yang mirip-mirip cukup diwakili satu sebagai ibrah pelajaran bagi umat manusia sesudah para Nabi dan Rasul sudah tidak ada lagi jadi nah, Adam ada mengatakan kepada manusia itu Nuhan datangi Nuh awal Rasulin Nuh adalah Rasul pertama ba'athahu yang Allah utus wa dzakara tamam al hadis kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya secara sempurna secara lengkap disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan tentang rasul pertama adalah Nuh alaihi salatu wasallam Hari ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dalam kitab kitab Riqaq bab sifatil jannati wan nar di bab sifat tentang surga dan neraka bagaimana ciri-ciri surga dan neraka bagaimana sifatnya Rakmu hadis nomor Sabain watis'in wa mi'atin alaf Enam eh, Hadisnya 6197 Adapun dalil yang lainnya yang disebutkan tentang Nabi Muhammad ini dalam kitab ini kita peringkasan sehingga tidak semua Nabi dan Rasul disebut cukup beberapa dalil yang menyebutkan tentang Nabi dan Rasul. Kalau ta Allah Taala Allah Taala berfirman, fi Muhammadin tentang Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam dalam surah Al Ahzab Allah mengatakan Maka na Muhammadun aba ahadim Muhammad itu bukanlah bapaknya salah seorang di antara lelaki-lelaki kalian Walakin Rasulullah Akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah Wa khataman Dan penutupnya para nabi Jadi Nabi Muhammad itu bukanlah bapaknya salah seorang di antara lelaki-lelaki kalian tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan rasul. Sehingga umat Islam tidak boleh ada yang meyakini bahwa ada nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya juga sebagai penguat ayat ini la nabiyya ba'di. Tidak ada seorang nabi pun sesudah aku meninggal dunia. Beliau adalah penutup para Nabi dan roh Rasul. Tapi ya itu di masyarakat kita masih banyak yang masyarakat tertipu dengan Nabi-Nabi palsu. Di Indonesia banyak Nabi-Nabi palsu. Kalau dulu di Jakarta ada Lia Eden, sebenarnya bukan Eden Edan, Lia Edan. Ada Musadek. Ada dulu di Jombang aku Nabi Isa dan seterusnya. Ini karena tidak belajar akidah. Kalau belajar akidah tidak akan meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Seandainya masih ada nabi sesudahku, pastilah Umar menjadi nabi sesudahku." Sebagaimana Harun menjadi nabi bersama Musa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan walam takhlu ummatun min rasulin dan tidak pernah kosong satu umat dari rasul jadi tidak ada umat yang tidak punya rasul tidak ada semua umat diutus kepada mereka seorang rasul ya ba'athuhullahu ta'ala yang Allah mengutus rasul itu bi syariatin dengan membawa syariat tuntunan yang tersendiri jadi rasul-rasul yang diutus di setiap umat itu syariatnya berbeda-beda antara umat yang satu dengan yang yang lain. Ila kaumihi, yang diutus berdakwah kepada kaumnya. Au atau nabiin seorang nabi yuha ilaihi yang diwahyukan kepadanya bi syari'atin min qablihi, bi syari'atin man qablahu. Dengan syariat Nabi yang sebelumnya jadi, kalau nabi itu membawa syariat nabi yang sebelumnya, jadi misalnya seorang ini di, dijadikan nabi, bukan rasul, maka hanya menyampaikan syariat dari nabi yang sebelumnya. Kalau rasul mesti membawa syariat yang baru, syariatnya berbeda. Itu rasul, makanya Nabi Muhammad bukan hanya nabi, tapi menjadi rasul, sebab syariatnya berbeda dengan syariat nabi Musa, Nabi Isa, nabi semuanya berbeda. Kalau nabi saja, tapi tidak menjadi rasul, itu biasanya hanya menyampaikan syariat yang sebelumnya. Bagaimana gambarannya begini: seperti kita hidup di zaman ini, karena tidak ada nabi dan rasul, kita hanya menyampaikan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi dan rasul, wong yang nabi saja tidak boleh membuat syariat sendiri, hanya menyampaikan syariat nabi yang sebelumnya jika hanya diutus sebagai nabi tanpa diangkat sebagai seorang utusan rasul. Liujat didaha, tujuannya adalah untuk memurnikan atau memperbarui syariat yang sebelumnya. Karena biasanya begini, ketika lama tidak ada nabi, terjadi kekosongan nabi itu biasanya umat manusia jauh dari aga agama. Maka nabi yang diutus sesudahnya ini memperbaharui syariat yang sudah dirusak oleh manusia. Dimurnikan kembali. Kalau Allah Taala, Allah Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36 al-ayah as-sadi satwa thala Allah mengatakan, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan aniyabudillah wa'astani budtahu. Walaqad dan sungguh benar-benar ba'athna kami telah mengutus." Fi rasulan, Di setiap umat itu seorang utusan Jadi ini ayat yang tegas ya Bahwa setiap umat itu mesti ada rasulnya Hanya kisahnya tidak disebutkan semua Karena nanti akan panjang Al-Quran itu akan apa? terlalu tebal Kalau semua Nabi dan Rasul dikisahkan semuanya Taib. Apa misi yang diemban Yang dibawa oleh setiap Rasul tersebut misinya ini anik butuh sembahlah oleh kalian Allah semata ini yang disampaikan oleh setiap Rasul wahai umat sembahlah oleh kalian Allah semata ibu butohut dan jauhi oleh kalian segala yang disembah selain Allah atau itu segala yang disembah selain selain Allah disuruh menjauhi ini yang disebut oleh para ulama inti dari inti sari dari dakwahnya para nabi dan rasul mengajak beribadah menyembah Allah semata dan memperingatkan jangan sampai umatnya menyembah sesembahan selain Allah. Dalil yang lain para jemaah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayatnya nomor 24 itu salah 36 ya. Yang betul nomor 24 dicoret diganti 24. Dalam surah Fatir salah ketik di situ. Ayat 24 Allah mengatakan qala Allah wa qala ta'ala wa im min ummatin illa khala fiha nadir. Wa im min ummatin. Tidaklah ada dari satu umat ya yang Tidaklah ada dari satu umat yang kosong di dalamnya seorang pemberi peringatan. Tidak ada kecuali di setiap umat itu diutus seorang pemberi peringatan. Nadir. Jadi tidak ada umat yang kosong di dalamnya pemberi peringatan. Pasti diutus di umat tersebut seorang pemberi peringatan. Yang dimaksud di sini adalah Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca sejarah nabi-nabi ya, itu ada kitab judulnya Qashasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Itu akan kita dapati bahwa setiap nabi dan rasul yang pernah diutus itu itu mesti ditentang oleh umatnya. Ditentang oleh umatnya. Karena apa? Karena mereka mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah, sama dengan pengikut Nabi dan Rasul di sepanjang zaman. Ketika mereka mendakwahkan Islam ditentang, pertanyaannya, apakah jika seorang Nabi dan Rasul tidak berhasil mendakwahi umatnya, kecuali yang satu dua orang saja, kemudian dikatakan gagal dakwahnya tidak? Karena nanti pada hari kiamat kata Rasulullah SAW ada seorang Nabi yang datang tanpa pengikut. Jadi datang pada hari kiamat tidak ada pengikutnya. Ada yang pengikutnya hanya satu orang. Ada yang hanya dua orang. Ada yang roh tun, roh tun itu maksimal sepuluh orang. Tapi semuanya sukses. Karena suksesnya dakwah itu bukan banyaknya pengikut. Tapi sejauh mana Nabi dan Rasul itu telah menyampaikan agama ini secara murni tanpa ditambah-tambah, dikurang-kurang, diganti-ganti Disampaikan apa adanya Sekalipun dicerca dan dicaci maki Termasuk Nuh ya, kalau majanan baca silahkan dibaca Kisahnya Nabi Nuh Itu Nuh itu dianggap gila para jemaah Ya kalau orang pare mengatakan sampel, sampel itu Bukan sampel contoh barang, sampel barang bukan, sampel ya apa Gendeng, edan gitu. Ada yang tahu sebabnya disebutkan itu kisahnya? Kenapa dianggap it gila? Karena merakit kapal yang besar di atas gunung. Dianggap gila. Ya kapal besar itu. Kapal besar itu di atas gunung dirakit. Kalau kapal dirakit di pinggir samudra, lah ini tinggal dorong ke lautan. Kira-kira bagaimana, Pak? Diangkut Zaman itu belum ada teknologi canggih Alat berat, sekarang alat berat apapun Kalau kapalnya di gunung ya susah Pak Bawanya ke bawah ya Melewati lembah-lembah Melewati pohon-pohon besar Tapi kan ini wahyu dari Allah Gunung itu akan tenggelam dengan air Jadi kapalnya nanti akan mengapung Karena gunungnya apa? Tenggelam No yakin itu Karena Nuh mendapatkan wahyu Umatnya Nabi Nuh berpikir dengan logika di zaman itu Pak makanya kalau kita ya semua dipikirkan dengan logika tanpa ada pendekatan iman Pak ditolak nanti agama itu harus ada pendekatan apa I? iman saya beri contoh kalau seandainya seandainya ya, andekan laukana dinu birra'yi lakana asfala kufin Aula bil mashi min ucapan Ali bin Abi Thalib Seandainya agama ini didasarkan akal pendapat manusia, niscaya bagian bawah sepatu atau khuf itu itu lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Tapi kalau kita mengusap khuf mana yang diusap? Atasnya bukan bawahnya. Makanya juga kalau kita buang angin berhadas kecil itu yang diwuduni, mohon maaf. Bagian belakang atau bagian belakang tidak sentuh. Buang angin itu. Bukan pipis loh ya, buang angin, bukan kencing. Tidak ada dubur diwudui, tidak ada. Karena agama ini bukan dengan apa? pendapat. Tapi agama ini dengan wahyu. Nikmat kalau kita beragama dengan wahyu itu nikmat parjanjian. Sebab kalau kita beragama dengan pendapat, kira-kira pendapat siapa yang diikuti? Bapak Ustadz siapa? Syekh siapa? Kiai siapa? Dai siapa? Tokoh siapa? Nah kalau di Indonesia ini Ustadz dan Kiai-nya itu mungkin ratusan ribu ini jumlahnya. Berarti agama ini ada ratusan ribu nantinya. Kalau seandainya pendapat manusia yang dijadikan tolak ukur kebenaran agama. Jadi agama ini tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah apa yang datang dari wahyu yang dulu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya panjaran perisani ya. orang yang sholatnya tidak berdasarkan sunnah Nabi itu ya seinaknya sendiri. Mau oh, ada yang takbiratul ikhramnya itu diputer-puter, ya, ada yang tinggi begini, ada yang begini, yang tinggal begini belum ada ini ngelundasnya ya, ada ini. Jadi ada yang seperti ini. Kenapa di samping begini? Mana dalilnya? Dalilnya di sini. Ya, tidak ada di samping. Macam-macam karena mereka menggunakan akal pikirannya sendiri menganalogkan agama sesuai dengan pikirannya masing-masing. Tidak agama ini kita amalkan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak dirubah dan tidak diganti. Dalil yang lainnya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah Al-Ayah Ar-Rabi'atu Al, Al Ar Wal-Arba'un Ayat yang ke-44 empat qala ta'ala Inna anzalna tawrata fiha hudawwa nur Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu Lilladhina hadu Inna sungguhnya kami Anzalna tawrata Kami telah turunkan Taurat Fiha Di dalamnya ada hudan Ada petunjuk Wanur dan ada cahaya Jadi di dalam kitab Taurat itu ada Petunjuk dan cahaya Hidayah dan cahaya Yahkumubihan nabiyun Yang mana berhukum dengan Taurat itu para nabi Kenapa dikatakan para nabi? Karena nabi-nabi Bani Israel itu paling banyaknya Jadi diantara kaum atau umat yang diutus Nabi yang terbanyak itu Bani Israel, Bani Israel. Nabinya terbanyak. Dan kalau kita baca, ini disebutkan oleh salah satu guru kami, Asyih Profesor Doktor Abdurrahman Al qassas dosen Guru Besar di Universitas Ummul Kuro. Beliau mengatakan kalau ingin baca kisah terpanjang tentang para Nabi ya kisahnya Nabi Musa dan Harun itu itu terpanjang dalam sejarah dalam Al-Quran. Silahkan dilihat, ayatnya paling banyak dan paling panjang. Kenapa? Karena memang mereka ini diutus nabi-nabi yang banyak sekali tapi ditentang oleh mereka. Bani Israel ini adalah kaum yang paling kalau bahasa saya ngeyel. Ngeyel itu bahasa Indonesia apa? Mengeyel. Apa ngeyel itu? Pues pokoknya ngeyel, lah. Susah diberitahu pada ngeyel susah diberitahu jadi kalau kita yang dakwai mereka harus tidak tidak akan digubris oh nabi saja tidak digubris apalagi kita Bani Israel hanya orang-orang di antara Bani Israel yang dapat hidayahlah yang mau kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti siapa Abdullah bin Salam itu masuk Islam tokoh Yahudi yang lainnya bersikukuh tidak mau pada zaman mereka merasa lebih dibandingkan umat-umat yang lain Alladzina aslamu Yaitu mereka-mereka yang telah Memeluk Islam Lilladzina hadu Hidayah dan petunjuk Hidayah, petunjuk dan cahaya Bagi orang-orang Yahudi Kemudian Syekh berkata Warusulu basharun Para rasul itu Mereka manusia biasa Makhlukuna dan mereka adalah makhluknya Allah ciptaan Allah. Laisalahum min Mereka tidak memiliki kekhususan kekhususan pada rububiyah. Ini saya ulangi ya, ini penting ini pada para jemaah. Warusulu basarun. Para rasul itu adalah manusia biya, biasa. kuna. Mereka adalah makhluk makhluknya Allah. Laisalahum tidak ada pada mereka. Mereka tidak memiliki min isir rububiyati kekhususan-kekhususan rubiah apa itu? seperti mencipta jadi perbuatan al mencipta itu rububiahnya Allah perbuatan yang merupakan kekhususan buat Allah, jadi tidak ada makhluk yang bisa mencipta tidak ada pak silahkan siapa yang bisa mencipta? tidak ada yang ada itu merangkai, merakit sesuatu sudah ada, besi sudah ada di tanah ini ya bahannya plastik sudah ada, bahan nikel sudah ada, emasnya sudah ada, tinggal dirakit-rakit oleh manusia, jadi pesawat terbang, jadi motor, jadi mobil, jadi perhiasan, jadi handphone, semua bahannya itu sudah ada, betul nggak Pak? Bahan ini semuanya sudah disediakan oleh Allah di alam ini, tidak ada manusia membuat bahannya sendiri, tidak ada Pak. Makanya ketika nanti bahan alam ini sudah habis, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa manusia itu, karena mereka memang tidak menciptakan sesuatu apapun. Kemudian seperti apa rububiahnya Allah? Selain al-khalqu yaitu al-ihya wal imata menghidupkan dan mematikan. Ini Allah semata. Saya mau bertanya, tenaga kesehatan seperti Bapak dokter dan Bapak perawat yang berdinas di rumah sakit yang pengalamannya yang sudah banyak bisa menghidupkan orang yang meninggal, Pak? Tidak ada yang bisa. Bisa mematikan orang? Tidak bisa juga Buktinya ada orang Mohon maaf ini Dibawa Ya ini kalau saya katakan malpraktek ke tempat malpraktek Jadi ada orang, ada ibu hamil Dia pergi ke malpraktek Dia malu sudah tua hamil Malu sudah tua hamil Ini terjadi ini, nyata saya dapat ceritanya Terus minta digugurkan Pak Supaya mati banyak, tidak mati, lahir cacat. Tidak mati nih. lahirnya cacat, nyesal seumur hidup. Kenapa malu? Walaupun kita sudah tua, ibu, -ibu sudah tua punya anak loh. Ini rezeki dari Allah loh. Banyak orang yang belum diberi karunia anak loh. Ini rezeki dari Allah. Kenapa malu? Walaupun umur sudah 50 saya punya teman, ibunya 52 baru melahirkan adiknya. 52 tahun melahirkan yang kancerit, tahu kancerit? Yang paling bungsu, jarang-jarang wanita 52 tahun Pak. ya memang belum menopause masih haid selama wanita masih haid masih bisa punya anak nah ya itu ada yang di masyarakat tuh malu digugurkan tidak gugur karena yang bisa mematikan siapa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ada orang disiksa di ini ternyata belum mati Pak banyak kasusnya Allah yang mematikan kalau belum didaktirkan Allah meninggal dunia Walaupun manusia menyiksanya Tidak akan bakal meninggal dunia Siapa itu? Ibrahim Dibakar dengan api Meninggal beliau? Tidak Karena yang bisa membuat mati adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Nah Seperti apalagi Ar-Rozku memberi rezeki Tidak ada yang bisa memberi rezeki melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari rezeki lo kita, kalau memberi tidak bisa, Pak. Pong oh, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari kita bisa, kita bisa. Kita ambil contoh bahwa Pak besok ketika istri pergi garwani pun panjenengan tidak pekan panjenengan derek nih didampingi di belakang. Lihat di pasar itu ya, saya sering sampaikan itu. Losnya sama, jualannya sama, sayur semuanya. Bukanya bareng, tutupnya bareng petaknya sama 23 meter atau dua kali berapa meter gitu ya sama bayar pajaknya siapa hari ya sama itu apa kuponnya bayar itu berapa sekarang dulu murah sekarang berapa enggak tahu tapi rezekinya sama tidak <tid> tidak bisa rezekinya beda rezekinya beda pada jamaah Allah Ta'ala saya sering ke pasar itu cuman saya lewati ya ah ki apa jangan anus ah, uh, layu kabeh dilewati sampai sana balik lagi lewat baru setelah oh ini yang agak seger ini akhirnya beli di sini coba kadang kita lewat kok lewat tidak beli pak karena bukan rezekinya Allah sudah mengatur rezeki manusia maka rububiyah Allah ini tidak ada yang bisa memiliki kecuali hanya Allah ar memberi rezeki apalagi an-naf'u memberi manfaat dan madarat yang mampu memberi manfaat hanya Allah mendatangkan maldorot dan bencana hanya Allah bukan nyiroro kidul <tuh> kemarin saya ngisi pengajian di ngantang <tuh> dekat bendungan itu loh pak di ngantang itu jamaah situ cerita suatu hari ada orang itu mendadi tahu mendadi itu jaranan itu lah mendadi itu bahasa apa mendadi jaranan jaranan tahu jaranan main kuda lumping itu loh pak ibunya kuda lumping Nah, jadi kemudian dia ini ngincak-ngincak airnya ini waduk itu Selorjo. Nah, terus ada orang mimpi malam hari dia ngi, apa nginjak-nginjak itu airnya Selorjo. Langsung diramesi sama Mbah Dukun, ini kalau nggak segera ditumbali nanti yang punya Selorjo ngamuk, airnya meluap. Nah, kok ya masih ada yang percaya bahwa yang mendatangkan bencana itu penunggu gaib silor, silor jo kok masih ada seperti itu bapak-bapak yang profesinya sopir kalau nggak ngerti akidah itu biasanya lewat jembatan besar malam-malam sendirian ngedim ngedim bah derek langkung katanya gitu dim dim di dim dim dia apa namanya di dim nah, Jadi malam-malam kalau ada lewat jembatan kok ngedim-ngedim itu, itu bukan kita yang lampunya ngedim, tapi dia yang derek langkung apa, mbah penunggu jembatan masih ada kaum muslimin seperti itu tidak ada yang memiliki kekhususan rububiyah kecuali hanya Allah wal uluhiyati dan tidaklah para rasul itu memiliki kekhususan uluhiyah tidak boleh para rasul disembah berdoa kepada rasul saya barusan melihat potongan video Pak ada kiriman saya lihat potongan video itu jadi ada lokasi pembangunan masjid itu dukunnya itu mengatakan begini, Jibril turunkan duit, duit, duit. Ya. Gitu. <laughs> Jadi minta duit pada Jibril. Walah kangkang itu komentar sama ini. Ini kesirikan, tidak boleh minta kepada malaikat, minta kepada Allah. Kemudian begini, sampai cantumkan nomor rekeningnya dulu. Gitu. Ya. Lucu itu. Jadi ya Allah, ini sangat jauhnya dari agama Allah. Sampai minta uang kepada Jibril, minta rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada nabi, rasul, kepada malaikat, apalagi kepada manusia selain nabi dan rasul dan malaikat. Nabi dan rasul saja tidak boleh, malaikat juga tidak diperkenankan. Kalau Allah Taala, Allah Taala berfirman, An Nabihi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya Allah Nabi Muhammad SAW Wahuwa dan Nabi Muhammad itu adalah Sayyidur Rusul Penghulunya, pemimpinnya para utusan Jadi Rasulullah itu Sayyidur Rusul Pemimpin penghulunya para utusan Alhamdulillah kita bersyukur ya Menjadi umatnya Rasulullah Karena umat karena Rasulullah itu penghulu dan pemimpinnya para utusan Jadi utusan Allah itu kan banyak tadi sudah saya ceritakan Dan Nabinya Allah itu yang terpilih hanya lima namanya ulul azmi minar rusul Nuh, Ibrahim terus Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lima ulul azmi ini pemimpinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya wa jahan dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling agung kedudukannya indallahi di sisi Allah, paling mulia kedudukannya di sisi Allah Allah berfirman dalam surah Al-A'raf Ayat 188 kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kul La amliku li nafsi naf'awwala dharra Kul katakan wahai Nabi Muhammad Jadi Rasulullah disuruh mengatakan ini kepada para sahabatnya dan umatnya La amliku li nafsi aku tidak memiliki atau tidak menguasai untuk diriku naf'an kemanfaatan wala dhurran, dan tidak pula kemadhorotan maksudnya aku tidak bisa memberi manfaat orang lain dan tidak bisa mencelakakan orang lain Nabi tidak bisa illa masya Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah saya beri contoh ya Nabi tidak bisa memberi manfaat contohnya adalah Abu Lahab itu pamannya Nabi masuk Islam Pak? Tidak dicap menjadi penghuni neraka, kenapa? karena Nabi tidak bisa memberi hidayah hidayah itu manfaat yang bisa memberi hidayah hanya Allah banyak paman-paman Nabi itu tidak masuk Islam bahkan kalau kita merujuk kepada Nabi-Nabi terdahulu ada putra Nabi yang tidak beriman berarti Nabi itu tidak bisa memberi manfaat kepada putra-putranya sehingga begini Pak, Nanti, kalau panjenengan dalam hidup ini, kemudian ada putranya yang disuruh sholat tidak mau, sudah berkali-kali didakwahi tidak mau. Ya, mungkin itu ujian kita seperti Nabi Nuh. Putranya tidak beriman, ada nabi yang istrinya tidak beriman, Nabi Lut, dan seterusnya, ada nabi yang bapaknya tidak beriman. Mungkin di antara panjenengan ada yang bapaknya tidak sholat, misalnya. Ya, sabar, kita terus dakwahi karena Nabi Ibrahim itu bapaknya tidak beriman dan banyak lagi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ayat selanjutnya Walau kuntu a'lamul ghaiba seandainya aku mengetahui perkara yang gaib lastakthar minal khair Nisaya saya aku akan memperbanyak kebaikan. Jadi Rasulullah mengatakan seandainya aku tahu perkara gaib aku akan perbanyak kebaikan. Wa ma massan yasu dan aku tidak akan disentuh oleh keburukan, aku tidak akan terkena keburukan. Nabi pernah kena keburukan apa tidak, para Pernah. Nabi pernah disihir. Nabi pernah kena tombak sampai giginya ada yang patah. Nabi pernah dilempari sampai berdarah-darah. Berarti Nabi itu tidak tahu perkara gaib. Go, kalau tidak tahu, misalnya mau ada tombak ke sini, Nabi akan menghindarnya. berarti Nabi tidak tahu perkara gaib. Karena ini semua haknya Allah, tidak ada manusia yang bisa mengetahuinya. Bahkan ada Nabi Allah yang di tahu kisahnya, dia apa? Belah badannya jadi dua, dari kepala sampai badan. Dan Nabi-Nabi Bani Israel itu banyak yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, menunjukkan para nabi itu tidak bisa ya menyelamatkan dirinya sendiri karena memang para nabi itu manusia biasa dan Allah kehendaki demikian supaya menjadi pelajaran. Tapi para nabi yang terbunuh itu tidak hina. Justru kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah karena ujian dari Allah itu akan meninggikan derajat seseorang di sisinya. Allah berfirman, "In ana illa nadhiru wa bashir, Tidaklah aku melainkan hanya seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira liqaumi yu'minun bagi kaum yang beriman. Jadi Rasulullah itu memberi peringatan dan kabar gembira bagi siapa? Bagi satu kaum yang mau beri beriman. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Bapak dan Ibu. Allah memberi hidayah kita dengan hidayah Islam ini alhamdulillah. Doakan semoga hamba-hamba Allah yang lainnya diberi hidayah Islam, Mau menegakkan sholat, mau menjalankan puasa, berhaji, dan seterusnya. Kadang-kadang kita prihatin, Pak. Ternyata orang yang berharta itu tidak semuanya beriman dengan hartanya. Artinya, dia beriman kemudian mau menggunakan hartanya di, di jalan kebaikan. Tidak sedikit, Pak. Kaya raya belum pernah sekalipun umroh. Kaya raya tidak mau pergi haji. Kaya raya tidak pernah zakat, bahkan kaya raya setiap dulu tidak pernah menyembelih kur kurban, itu ada bukan tidak ada ada barusan, bener. Kalau orang-orang yang berkecukupan tiap tahun mau mengeluarkan hartanya untuk berkorban itu kewalan masjid-masjid pak, kewalan pastinya. masih banyak tidak mau berkorban, tidak banyak padahal saya pernah lihat ya di rumahnya orang itu sepedanya pancal ada berapa, sepeda motornya berapa, rumahnya satu atau apa namanya, rumahnya satu atau dua, mobilnya satu atau dua. Itu kalau seandainya sepeda motornya jual satu untuk korban sisa masih. Padahal tidak semua sepeda motor ini dipakai. Berat karena tidak ada iman. Berat pak. Bagaimana kalau dulu seperti Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri? Wah lebih berat lagi ini. Pasti kita tidak akan sanggup melaksanakannya. Allah berfirman di ayat yang lainnya surah Al-Jin ayat 21 dan 22 Allah mengatakan wa ta'ala ta kul inni la amliku lakum wa kul katakan wahai Nabi Muhammad ini sesungguhnya aku la amliku lakum. tidaklah memiliki untuk kalian doron kemadorotan wala rosada dan tidak pula petunjuk Aku tidak bisa memberi hidayah, Kul inni minallahi ahad. Katakan, sesungguhnya Aku tidak bisa melindungi diriku nah, sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi diriku dari siksa Allah. ahadun seorang pun juga. Walan ajida min dunihi Aku sekali-kali Aku tidak kali dari tidak mendapati dari selain Allah Multahada Selain Allah sebagai tempat Untuk meminta perlindungan Tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini semuanya ayat-ayat ini semuanya Kalau kita baca pada jemaah Allah ta'ala Menunjukkan bahwa para nabi itu Manusia biasa makhluk Namun bedanya dengan kita Mereka diangkat derajatnya Menjadi utusan-utusan Allah Atau diberi wahyu Dan mereka yang membedakan Dengan kita adalah wahyu itu Wahyu manusia biasa Mereka juga makan, minum, tidur, istirahat Menikah, punya anak Tapi yang membedakan adalah mereka diberi Wahyu dan diperintahkan untuk Menyampaikan wahyu tersebut Yang terakhir sebagai penutup Dan akan menimpa mereka para nabi Apa yang menjadi ciri-ciri khusus manusia Minal marat berupa sakit. Jadi para nabi itu bisa sakit. Wal maut bisa meninggal. Wal hajati ila to'am butuh kepada makanan, memerlukan makanan. Was butuh minuman. Wa ghairi dan selain itu. kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman an Ibrahim tentang Ibrahim alaihissalam fi wasfihi li ta'ala. Ketika beliau menceritakan tentang Robnya Ta'ala Ibrahim berkata Walladhi huwa yuta'imuni wa yaskin dan yang huwa dialah Allah Yuta'imuni memberi makan kepadaku Wa dan memberi minum Jadi Ibrahim mengakui bahwa yang memberi makan dan minum itu Allah Wa idha maritu dan apabila aku sakit Fahuwa yashfin maka dialah yang menyembuhkanku Dan dia Allah yang Mematikan diriku Mewafatkan aku Thumma yuhyin Kemudian menghidupkan kembali Sehingga Ibrahim sebagai seorang Nabi Mengakui yang memberi makan Allah Memberi minum Allah Yang apabila sakit yang memberi kesembuhan juga Allah Yang mematikan juga Allah Dan yang menghidupkan kembali kelak setelah terjadinya kematian semuanya kiamat Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81 79 80 dan 81 ini yang mungkin bisa disampaikan para jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Insya kita akan lanjutkan dalam pertemuan pertemuan yang akan datang akhirul kalam subhanakallahumma bihamdik syadu'alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin